aku lo naik motor kia kan. Abang mau kamu duduk nadi ya depan. Arek mah jalan-jalan naik kereta. Tuh sahabat si nenek. Kita skip kena gak pakai baju, suruh pakai baju dulu sahabat si neneknya. Allah Akbar sahabat tuh. Ketika gua yang bedogna. Enak ya, manis. Duh, awas favorit golok. Wis. Emang sehari-hari udah mainnya sama golok begitu sahabat. Nih, mangga si mana lagi manis banget. Di dapurnya haunya tungkunya tuh masih alami. Dan tarenya masih banyak. Mana? Oh. Eleh kumak emaknya. Ayah boga sasiki-sikiun. Panen mangga sahabat, kebetulan main kesini tuh. Ternyata si nenek itu lagi panen buah mangga harum manis tuh. Itu buat sebelas Ariswan sama si mamah di gunung katanya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore sahabat Ariswan TV. Semoga sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. Baik sahabat, di video kali ini Ariswan bersama Neng Maya sahabat ya. Kita sedang perjalanan sahabat. Ini kita jalan kaki karena jalannya susah kalau bawa motor sahabat, jalannya rusak. Ini tuh kita mau ke pelosok negeri sahabat ya, mau ke ujung dunia sahabat. Ini di desa Cimahpar, ada pelosok terpencil lagi sahabat, pokoknya paling jauh, pokoknya ke kota dari rumah Ariswan juga lumayan jauh sahabat ya. Ini tuh rencana mau ke neneknya Neng Maya sahabat ya, mau main ke rumahnya si nenek katanya tuh. Itu bersama Nek, Neng Maya udah bawa gendal-gendol. Apa yang? Apa itu? Oh buah sahabat tuh. Merah-merah yang? Merah-merah. Itu udah bawa oleh-oleh buat nenek? Endol-endol. Resiko. Resiko dapur. Resiko dapur sahabat ya tuh. Itu habis hujan malam sahabat, jadi jalannya agak licin lah. Karena kalau motor Ariswan itu pasti di sini maduk sahabat. Iya. Motornya nggak terlalu licin. Iya. Cuma motornya di tuna aja di sana sahabat, di. Apa itu tuna sayang? Iya, ditaruh di sana di rumah warga di ujung sini, soalnya dari warga sana, warga Cibongkok ke kampung Cikadongdong itu sangat jauh. Bukan Cibongkok. Apa tuh? Legok Garu. Legok Garu. Iya, Legok Garu sahabat ya. Ada teman-teman mau pada tahu ya. Pokoknya ini mau ke ujung dunia. Ujung dunia Desa Cimahpar, Kecamatan Kalibunar. Yaitu Kampung Cikadongdong sahabat ya. Kabupaten Sukabumi. Ya, mudah-mudahan ini ke sini itu segera di minimal dibales pakai batu hitam lah gitu. Batu bener tuh, kalau ditanyakan itu dikasih itu bekas padil sahabat ya, biar tidak ngeleseng motor yang lewat. Aduh, lumayan jauh sahabat ini melewati hutan kita itu. Apa apa-apa telinganya dipakai dong lu dong bawa motor. Emang bisa jalannya gini? Ya bisa lah, cerdas doang. Ya masih bisa jalan gini mah. Ya duluan. Wah. Tuh udah kecapean sahabat Neng Maya. Karena masih jauh sahabat ya, kita lanjut lagi ntar di sana kalau udah deket ke rumah warganya sahabat ya. Ini sahabat, kalau dibawain motor ke sini
bakalan kukuliwangan. Jalannya tuh. Jalannya. Soalnya ini tuh yem. Yem. Ini tuh itu sahabat ya. Kebun mahoni, pohon mahoni sahabat. Ada suara apa ini? Jangkrik bukan? Tongeret. Tongeret jangkrik kan ya? Tongeret sahabat ya, ini benar-benar di hutan. Tuh, jalannya begini. Aduh. Makanya jarang yang masuk motor ke sini sahabat ya. Apalagi kalau musim hujan begini. Kita jalan kaki aja. Olahraga tuh. Olahraga pagi. Naik motor wae. Ya kan olahraganya malam. Apa? Biar badan makin sehat. Itu kabang bawa. Boleh gak? Hah? Iya, ah. Iya, ah, gitu tuh sahabat. Yang banyak nyamuk, eh. Nah, udah maksudnya itu di kamu. Mana ada? Ini banyak nak tuh. Banyak rengit. Oke sahabat, kita udah nyampe ini di rumah warga pertama di kampung Cikadongdong sahabat tuh, kelihatan. Ini itu rumah guru. Rumah guru. Ya, Bapak Aris. Dia tuh mengabdi di SDN Tiwara sahabat, setiap hari bolak-balik ke sini jalan kaki. Luar biasa ini. Luar biasa. Jauh banget. Luar biasa perjuangannya. Oceho. Oceho. Apa begini? Apa? Tangan. Ini bukan olahraga. Satu pegang kamera, satu. Aduh, sahabat. Kencengan tuh yang, duh. Yang udah nyampe abang, aduh. Aneh tau capek, jadi nyantai. Buru-buru mah jadi. Gitu. Tuh, siapa sok? Sok ngalewean, eh. Ayo. Duh. Burhan. Burhan, tuh sahabat ini. Rumah pertama sudah nampak di bawah. Kita jalan ini aja sahabat ya. Kita masih jauh sahabat ya. Ke bawahnya lagi. Ke bawahnya lagi. Aduh. Cepiah ngageno. Hah? Ibu orang itu. Oh ya? Betul lah. Ada anaknya di sini. Iya, maaf. Enggak, abang maksud Nano. Yang di YouTube bening. Itu yang cowok. Ih, kan maksud yang di sini abang mah. Anaknya. Busu, marah. Hah? Jangan ayang kali yuk. Hah? Kata hiu. Enggak. Nah. Yang dagang. Yang dagang. Oke, sahabat. Itu di atas satu rumah. Itu aja ke rumah. Asli ini masih perkampungan sahabat ya. Oh, di bawah juga ada. Buat yang nge-vlog pedesaan perkampungan cocok ke sini sahabat. Ini tuh yakin pelosok banget. Pelosok banget sahabatnya. Tuh. Tidak naon? Sudah menyaut. Sudah menyaut. Ini mah rumah itu. Agung. Agung. Sama anaknya Ibu Pia. Oh. Oh, itu. Enak banget sahabat di sini. Itu pemandangan yang sangat indah. Tuh, sahabat. Kurai ijo di sana. Mantap. Oh, di atas ada petai. Mantap ini sahabat ya. Di sini benar-benar
perkampungannya jauh ke perkotaan. Mayang. Oh, kadinya. Aduh. Agung. Agung. Ah, di sana sahabat di bawah tuh rumah nenek Neng Maya tuh. Kita turun lagi ke bawah. Oke sahabat ya, kita lanjut lagi nanti di bawah sahabat. Nampak kelihatan rumah pertama itu ada musola sahabat ya. Musola bersama. Di sini udah ada yang tandur juga sahabat. Kampung Cikadongdong. Tuh, ini dekat Sungai Cikaso ini banyak bebatuan putih, batu hitam. Itu di mana-mana pasti nungah urunya. Setiap among bade belanja, bade mana-mana pasti di jalan pasti ya nungah urunya. Pasti ya nungah uru tuh. Siga mang koha itu. Nanda. Narit. Oke, sahabat nyampe nih di Kampung Cikadongdong. Alhamdulillah lumayan sangat melelahkan. Dari kampung ini tuh sudah tidak ada kampung lagi sahabat ya. Ini benar-benar sudah ke ujung. Mana ke sana? Terakhiran sahabat ya. Ini rumah terakhir Desa Cimahpar nih. Cuman ada 6 rumah, 6-7. Oke. Mungkin pada di sawah yang biasanya kalau di kampung kan jam segini tuh pada di sawah. Jadi sepi. Nah, ini udah nyampe sahabat. Rumah si nenek. Oh, di sana. Nah, ini sahabat kediaman Kampung Cikadongdong. Tuh. Ada si teteh. Ayo tuh. Hah? Hacis. Kasih supres. Supres. Hmm. Banyak kayu-kayunya sahabat. Ini rumah si nenek sahabat ya, nenek Neneng Maya. Oh, banyak. Banyak mah, mangga sayang. Numa. Berarti turun kena tuh. Ngadi-ngadi. Ih, heeh. Turun kan. Kan tuh turun kan. Hah? Turun kan. Nah, nah. Tak. Iya mah enggak loncat. Itu tuh orang jalan-jalan ke rumah warga. Warga Cikadongdong. Kita sepil satu persatu. Itu banyak anak-anak yang main. Ke mana? Dengan emak. Oke. Okay. Nah, ini motor engkrek sahabat. Kalau ke Cikadongdong itu harus naik motor gini tuh. Pasti nyampe ke sini. Kalau mau motor metik susah. Mantap. Kang, aku udah naik motor kia kan. Abang mawa kamu duduk nadi ya depan. Arek mah jalan-jalan nangkring. Tuh sahabat si nenek. Kita skip karena gak pakai baju. Suruh pakai baju dulu sahabat si neneknya. Pakai baju dulu ya si neneknya sahabat. Jadi ya udah matiin aja. Cari apa ya? Cari sinyal. Cari sinyal. Iya sahabat, di sini tuh sinyal pun tidak ada sahabat ya. Ini rumah siapa yang? Tadi di tengah lagi tuh. Oh, kayak itu. Enakeun aduh. Duduk di sini. Minum teh itu. Sudah sih. Oh, ke sana. Pesawahan sahabat tuh ada anak-anak yang lagi main bola. Oh. Jauh ulinnya katanya berapa? Lo dengar ya balik. Itu dah nges biasa meren. Terus di dia yang mencari sinyal kemana?
ke sawah, ke sana. Sawah. Padahal di sini juga sama ya. Kan enggak ada tuh. Heeh. Ke bawahnya Cikaso. Itu duduk ah. Cangkel. Iya, agak papa pengen minum mah, Bang. Pengen itu. Pengen ngopi. Oke, masuk sahabat ya. Ini ke dalam. Ini di rumahnya emak. Mangga banyak sahabat ya di sini. Tuh belakang Arisuan juga mangga. Karung mangga ini buat tiba pulang katanya. Oh, aduh, yang duit yang serab. Nah, alhamdulillah nyampe juga sahabat ini di rumah nenek. Nenek, udah lama gak ketemu sama nenek. Wah, kudi yang dipencet yuk. Lah, asah ngetang kali ya teman. Dipoyem lah ya. Buka tuh yang. Serak-serak gimana gitu ya. Yang, hari ini apa yang? Tanya ke Ma. Ma, hari ini naon, Ma? Naon. Mesin naon? Eta ya, Ma, Surya. Oh, Surya. Iya, Surya. Oh. Eta. Oh. Surya dan sahabat. Mas sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Lami tadi jenguk ke dia. Ma ada taya kan itu deh. Atuh ya ho, dah ayo masuk kagawe wae kotakan ke dia ya, caang. Sibuk terus katanya sahabat di sawah nenek. Iya nanti abi. Eh oleh-oleh saliti neng mayam ber. Pokok. Nah, iya kuah kue salit di warung namanya teh. Kang emak. Iya, mak ti mama. Iya. Heeh. Alhamdulillah. Kang abang mana? Itu masihan. Masihan. Iya, namanya dibawa deh, Mak. Nah, di mana deh? Atuh, oh, nyai namanya dibawa kan, Mak. Nah, di mana deh? Astaga. Iya, jadi sadar. Lah, atos pastikan sadayana. Halusnya iya teh, Mak. Mana bedok? Yang wadah iya datang. Yang wadah mangga, heh. Oh. Nah, ini maksudnya pandi di teh iya teh, Mak. Mangga dari cangkuang mah garoreng. Garoreng mah jeronan atuh. Diledang aya nu cara dina bembeng geus. Mangga kana jauh ka mana-mana, jauh kana sama. Jadi yang di pasti ini ojay. Tah. Paningrat di ditu teh. Oh, kayak bagian kursi nyai itu ke bawah tuh. Kamari. Nah, ada loba mah di situ, Mak. Di situ ge mah. Wah, itu ieu mah ti mama kok si meuli. Besok aneh si ujang. Ayo. Asak tuh. Asak. Nyokot wadah di dieu naon aja keur wadah cangkang. Oh, sahabat di sana ada foto Arisuan sama Neng Maya tuh. Baru nyanak emak foto dikasih kan foto nyanak hijau pada masa itu cok ayin gak dos atasnya yang menilin tuh cok ayin tadi na foto na lintu ujang na seri cok ayin sok ngengehe seri ngengehe seri oh si ujang cok ayin gak tau ngengehe senyum itu ibadah. Nuwas sate seserian sorangan di tengah jalan. Bah. Gelo. Gila deui. Aduh. Tuh sahabat. Ngupas mangga dulu sahabat. Kita makan mangga karena di sini sudah musim mangga. Musup. Musup. Musup.
Musup. Aman. Ketemu sama sahabat Ariswan mancing. Bang Dirja. Mau mancing begitu, musup ke mana-mana. Naon eta? Cacing. Heeh. Haji Ajat mana? Haji Ajat Cisaat. Kana Haji Cikibo. Nya Cikibo. Dulu anak dulu. Di dia gegawe merenungnya di sawahnya. Oh. Nyemprot tadi. Tadi teh ayah teh kajajan juara kacika dong rumah cabit. Nahon ya tamas set menang mani hejok. Singkana ger. Iya tamas set itu sinya. Nyama ih Allah. Bakal sok sok itu mah mun mesek mangah teh. Kira aku kudu kitu astagfirullahaladzim dan nyaa tuh. Nyaa makam aja kak inung. Ayo si nyai. Yang nyata gitu. Aci panas tuh mak. Tuh ayah. Ayah termos. Tiis etangus. Mana iya ini? Kena orang nak. Tanggal atau tanggal aku tengah ngopi. Nah, betul. Enggak terek harus cari warna ngopi. Mana pengen atau ban? Cancar atau satu isok terasa banget. Ya esok atau. Kau nanya ini tuh mak di iya anjir warna nanti. Di mana? Enggak goreng. Saha goreng. Heuh di ditu mah sunan di Cangkuang. Mantap sahabat. Mangga. Si mana lagi? Aroma manis. Bismillah. Gimana rasanya? Manis banget ya. Langsung. Kalah manis sama senyumanmu mah. Karena tong dik kita tuh yang langsung lah tanggal. Maka yang mana berani? Maksudnya abang. Haha, nungguin ya. Astagfirullahaladzim. Suka rasa barang ramah kok mak. Mantap. Manis sahabat, manis. Mantap. Jadi dekar-dekar itu mana hau. Allah Akbar sahabat tuh. Ketika gogot yang bedogna. Enak ya, manis. Duh, awas favorit golok. Wis. Emang sehari-hari udah mainnya sama golok begitu sahabat. Nih, mangga si mana lagi manis banget. Mantap. Ah, cuma dengan habis. Pelit nae, astaga. Dasar. Tahan dipastikan gino untuk kengeretan kanyaku. Nda betul mada tuh. Tahu nggak ya? Hai, hau mak. Wah, mak cekap ngerti dia tadi tuh ternyata nganaon. Sahabat lihat. Di sini di dapurnya mak nenek sahabat tuh. Enak tuh. Di dapurnya haunya tungkunya tuh masih alami. Dan parenya masih banyak. Mana? Oh.
Eleh ku emak-emaknya. Ayah boga sasiki-siki yun. Betul mah, terus mah reser mah. Reser. Beas teh, ayah mah. Mama ge meser. Nanya mama, tuh bukan tarik. Ayah buku meser emak. Terus meser mah. Sama riker ngasuk ting dua reka aja nak. Meser. Bulu kau, kau diyo atuh. Ini aneh. Eta kamari kaci saat cenah beja. Nah, lain terus lah lamun harita mah. Abdi teh muli sawo ti caca sawo Manila laleutik anu laleutik paranyang geuning nyai. Baru cekeng meunang ka di si Nyai Mega cek abdi teh ieu sawo rasa. Nuni ka uhun-ulin itu borang teh. Tu mah aneh sorangan leos ka di. Sieun. Sieun naon? Sieun. Bon. Itu nahar sor-sor ting mah berarti yang segelasun. Segelasun jang. Ih, ai si ujang. Ngahanutkeun ieu oge jang. Oh, ngahanutkeun. Wah, lila tuh. Mun eta. Heeh. Oh, enak sahabat sini. Tungkunya asih di hau alami. Mantap. Kita masak air anget dulu dan di sini mau ngopi. Arison tuh bikin repot sekali ya. Yang gak apa-apa lah. Aduh. Tenan naon mak? Gak sekurang kurang Maya. Si nggak bisa ngariwuhkan. Ngariwuhkan naon? Ngariwuhkan. Do. Karena orang nyangur nggak sih kan? Kayak balik soalnya. Mereka ngawang nih mas. Kumaha tak ayah pengen. Mereka ngawang nih neng mayang. Sungguh waduh. Sungguh waduh. Cike tek atuh dong. Emak nukar itu ngiri ngawang nih malah. Emak sekarang ngenong-ngenong. Ya mak. Ngenong-ngenong atuh udah batu. Padahal kemari pas mamah uih jeng eteh araya. Tadi kemari. Kemari. Mamah tepan. Mamah tebukan hutang liur ngasep. Entar kabantuan kamari keur ngasuk. Nah jadi keur ayeuna teh pan aya kabera cenah. Jadi kana teu kokak isuk yang eta. Ini samalkeun aduh mantap. Mantap. Oh, kusi nyai ku teh engke samalkeun nama nya. Ini geus nangulu. Teu kokak buat makan. Oke, sahabat arisan mesti istirahat dulu, mau ngopi dulu sahabat ya. Nanti dilanjut lagi, oke? Sahabat, di sini tuh banyak buah mangga. Panen mangga sahabat, kebetulan main kesini tuh. Ternyata si nenek itu lagi panen buah mangga harum manis tuh. Itu buat sebelah kerumun. Ariswan sama si mamah di gunung katanya sahabat ya. Masih banyak dan di pohonnya pun masih banyak sahabat ya. Mak, seberat tangkal mangah nama? Setangkal. Setangkal. Tapi lebetnya. Lebut. Alhamdulillah barokah sahabat. Sekardus pokoknya. Ye, berat teh. Astagfirullahalazim. Umi eta sebelah. Ek jauh mangu. Ya apa-apa. Lain tadi bawa ujangnya. Ya ya ya. Terus bagian arisan yang membawain yang pulang jalan kaki panjang jauh. Tadi neng mayanya jinji sekarang itu yang pundak. Jinji pelita neng. Masang pelit. Di ganong kok abang lah ditanggung. Tanggung. Nah, udah pare lulus etas tak nih sahabat ngopi mantap. Ini tuh cana kita disuguhin lagi. Itulah di Indonesia ya sahabat. Meleduk gitu ya. Padudan meleduk gitu. Ya tuh kawas. Tak kawas lah. Ya udut gitu kenta. Umay. Kiring batu rogi. Karena itu membuat emak aku nanti emam deh ngeri suguhkan deh nya karena di pahan kan deh nya cana kuih ya. Nah, ayo apa balik-balik dasarnya mama tanya nak beras ulang tong ah mau di cana ngeri deh berat